perkenalkan, nama saya Adnan Fatih Habibillah. Saya belajar di jurusan Pendidikan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Yogyakarta. Di jurusan Pendidikan Teknik Elektro ini, kita bisa belajar tentang pembangkitan sampai penyaluran listrik ke gedung-gedung dan rumah kita masing-masing. Selain itu, kita juga belajar mengenai kelistrikan yang ada di rumah dan gedung-gedung tersebut. Kemudian, kita juga belajar mengenai komponen-komponen listrik yang ada di rumah dan gedung, seperti motor listrik, kemudian lampu dan sebagainya, cara pemasangan lampu, cara penentuan jumlah lampu, dan lain-lainnya. Selain itu, karena nama jurusan di Elektro WNJ ini bernamakan jurusan Pendidikan Teknik Elektro, jadi kita juga belajar mengenai pembelajaran yang ada di persekolahan. Fasilitas yang ada di jurusan Pendidikan Teknik Elektro ini yaitu 1. Laboratorium di setiap mata kuliah itu tersedia. Kemudian peralatan dan bahan perkuliahan juga tersedia untuk setiap praktik yang diajarkan. Nah, selain kita belajar di sini, kita juga bisa meningkatkan prestasi kita dengan mengikuti lomba-lomba seperti lomba robotik, kemudian PKM, dan juga kita bisa mendaftar sebagai mahasiswa berprestasi di jurusan Pendidikan Teknik Elektro ini. Selain itu, di sini juga terdapat beberapa organisasi yang dinaungi oleh dosen-dosen elektro, seperti Restek, kemudian organisasi elektro sendiri, kemudian BEM, dan lain sebagainya. Untuk prospek kerja di jurusan Pendidikan Teknik Elektro ini, selain bisa menjadi guru dari sekolah menengah ke atas, kita juga bisa bekerja di perusahaan-perusahaan yang memerlukan teknisi elektro seperti garmen, kemudian di pembangkit listrik dan lainnya. Kita juga bisa bekerja di hotel sebagai mekanik dari lift dan sebagainya. Nah, bagi kalian yang ingin mendaftar di jurusan Pendidikan Teknik Elektro ini, bisa melewati jalur SBMPTN, SNMPTN, dan juga jalur mandiri. Untuk kiat-kiat bisa masuk UNJ ini, ya otomatis kita harus belajar secara giat dan harus memiliki tekad yang kuat untuk mengalahkan pesaing-pesaing kalian yang ada di kota lain maupun tetangga kalian juga bisa. Jadi tentang kalian itu juga bisa menjadi saingan kalian untuk memasuki UNJ. Dan juga kalau mau ingin mengetahui informasi yang lain mengenai UNJ, bisa masuk di link unj.ac.id. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.